responsible. Okay, what's up guys? Kembali lagi bersama saya Sandy di Sand Story Gaming. Sekarang saya main lagi God Hand, yaitu saya akan melawan area 51 di mode Angra Revenge ya. Mungkin banyak yang penasaran seperti apa sih ya. Karena mode biasanya dia tuh udah gila, apalagi 51-nya ya. Seperti apa? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke gameplay-nya. Saya menggunakan cheat seperti biasa supaya tidak membuat kita ya stres ya. Karena kalau nggak pakai stres, kalian ini akan menjadi gila ya. Tapi dengan jurus combo ini, ini pembalasan jadinya gain revenge ya. Oke, teman-teman, mungkin saya kalau ada yang bisa ya mengeklirkan ini semua ya, dari 1 sampai 51 di Angra Revenge AMS mode ya, luar biasa. The real pro player God Hand. Bahkan yang buat game God Hand pun tak kalah jago ketimbang yang orang yang bisa menamatkan ini ya. 1 sampai 51 tanpa mode God Hand dan tanpa jurus itu benar-benar luar biasa. Juga tanpa glitch mungkin ya. Jadi murni ya. Ini kalau misalkan kalian pakai jurus saja dan pakai lain tanpa KMS mode aja bisa kalian selesaikan, itu udah hebat ya. Apalagi pakai kayak udah kan manusia lagi gitu. Kalian tuh apa ya? God-nya lah, God. Ya kayak apa ya, di bola tuh God. God-nya lah kalian di God Hand ya. Nah, jadi di level area 51 ini kalian melawan Devil Hand dan Jin sekaligus. Mungkin kalau kalian ingin mencoba ini secara alami ya, saya tanpa menggunakan, caranya itu mudah sebenarnya. Kalian kalau mau mengalahkan itu, jangan mengalahkan Jin, karena kan Jin darahnya lebih tebal ya ketimbang Devil Hand. Jadi kalian incer aja si Devil Hand ini karena lebih cepat menang ya. Contoh seperti ini ya, kalian lock aja nih si Devil Hand karena Devil Hand ini lebih tipis darahnya ya. Tapi mustahil kalian bisa nge-lock gini kalau nggak mau kayak gini. Pasti kalian kena lock gin, belum lagi dia ada one double guard hand, subway ya. Kalian lock aja nih. Lock aja nih, si devil hand. Kalian cepet ya kalah nanti. Terus lock aja nih devil hand. Devil hand aja. Nah, si Jin gak usah di lock, pusing kalian. Darah dia lebih tebal ya. Devil Hand mati kan? Jin tapi masih hidup kan? Ya. Tapi kita udah berhasil memenangkan ya. Lihat ya. Tiba-tiba nanti ini akan nge-close. Nah. Dan di sini tulisannya kalian udah menang. Nah kan. Itu cara sebenarnya, cara sederhananya lah ya. Tapi tetap susah sih. Tapi itu lebih mudah lah ketimbang kalian harus mengalahkan keduanya. Nah mungkin kalau kalian ingin mengalahkan keduanya ya, kalau kalian kalahkan Devil Hand ya, atau kalahkan Jin ya, pasti ya pasti Jin pasti menang juga sih. Saya coba cepat aja ya Jinnya. Ini sip, saya lock Devil Hand. Ini Jin, start dia mendegakkan. Start bentar, stop. Start, sip, dia diam. Ini sip, lock aja kayak ini. Ya. Wah, takutnya Devil Hand ini kena dikit nih, dia ikut mati juga. Cuman ini sakit kemungnya. Oke, terus saja spam. Ini kalau nggak pakai apa namanya, speed kali 4 nih lama ya kombonya ini. Ini uppercut ya. Kombo api dari uppercut. Itu termasuk salah satu kombo yang lama. Jadi, makanya saya pakai kali 4 biar cepat ya. Karena saya ingin menunjukkan aja gimana sih apa namanya itu level 51 ini. Kalau kalian mengalahkan dua-duanya, kalian bisa pakai ini. Apa namanya itu? Double Solin lah. Nah, ini menang juga kalian. Tapi kan lebih sulit lagi lah. Jadi lebih gampang kalau kalian tuh nge-lock di Devil Hand gitu. Nah, ini coba saya ulang lagi ya.
digunakan double solid ya. Tetap aja Devil Hand yang lawan mati, karena secara secara ini emang Devil Hand lebih tipis ya ini ya. Kalau gini saya hitung kemarin darahnya sekitar 12.000 ya, 12.000 atau 6 kali double solid. Double solid ini dia 2.000 damage-nya, beda 500 dengan solid blast. Solid blast itu solid blast dia 1.500. Dulu ya, karena kalau nggak salah si Jin ini si Devil Hand ini 3 kali sampai 4 kali ya, 4 kali double solid ya. Nah ini kayak lagi sekali mati nih, kalau nah mati ya 3 kali ya, 3 kali ya mati ya, seperti itu teman-teman. Nah begitulah level 51 ya teman-teman, benar-benar gila ya 51 itu, benar-benar gila dan mustahil untuk teman-teman apa ya bisa selesaikan lah dengan cara alami lah. Kali kalian gua sih nggak nyaranin ya, nanti kalian pusing sendiri lah. Oke, mungkin segitu aja. Waduh guys, pencet. Oke, mungkin segitu aja ya. Tuh pencet exit ya, sorry. Oke, jadi kita di OBS aja nih. Kita penutupannya mungkin segitu aja. Video terkait Devil Hand dan God Hand di area 51 ya. Udah angka refits ini, jadi ya memang susah ya teman-teman ya. Mungkin itu aja video yang dapat saya berikan. Semoga video saya menghibur dan teman-teman bisa senang lah. Tidaknya saya bisa memberikan informasi dan rasa penasaran mungkin teman-teman yang nggak bisa memainkan Angra Revenge ini, jadi bisa menghilangkan penasaran teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis.